Ya, ini ada kabar menggembirakan juga bagi Indonesia ya. Legenda sepak bola dunia Diego Armando Maradona akan berkunjung ke Indonesia 29 Juni hingga 2 Juli. Ikon sepak bola berjulukan The Hand of God ini akan hadir di 4 kota di Indonesia, Jakarta, Medan, Surabaya, dan juga Makassar. Ketua Umum Badan Sepak Bola Rakyat Indonesia atau Basri, Edi Sofyan, menyatakan bahwa Maradona hadir di Jakarta pada tanggal 29 Juni, disusul meluncur ke Medan 30 Juni, Surabaya 1 Juli, dan terakhir di Makassar 2 Juli. Ya, pemirsa, sosok fenomenal sepak bola ini akan menggelar 4 kegiatan di tiap kota, yakni coaching clinic, tango football, temu penggemar, dan gala dinner dengan penggemar serta pemerintah daerah. Dan untuk kegiatan ini, biaya satu kegiatan bervariasi, pemirsa, dari Rp250.000 hingga Rp10 juta, dan tentunya boleh diikuti oleh masyarakat umum.